di Oktagon dan kita akan kembali membacakan kedua profilnya. Dari sudut biru ada petarung kelahiran Tuban berusia 29 tahun dengan tinggi 170 cm. Menguasai disiplin Muay Thai dan juga kickboxing dengan rekor bertarung 3 kali menang dan 1 kali kalah. From Twin Flame Fighter Management, The Hunter Abdul Buni. Sementara dari sudut merah, ada petarung kelahiran Semarang berusia 24 tahun dengan tinggi 165 cm. Menguasai disiplin gulat dengan rekor bertarung 3 kali menang dan 1 kali kalah. From Rambo 4294, please welcome Pusaka Wedung Budi Setiawan. Inspektur pertandingan Francino Tirta, Ketua Dewan Juri Max Metino, Juri 1 Diki Jo, Juri 2 Andrew, Juri 3 Wibit, dan wasit kita Soma. Fighter, let's fight. Benar. Kalian sudah tahu peraturannya, lebih pentas ya. Ini menjadi setiap saat bermain sportif touch block. Oleh sudut, Juri 1, Juri 2, Juri 3, Dewan Juri, Timekeeper. Better ready, fight! And this is the last fight of the night antara Budi Setiawan melawan Abdul Munir di kelas bantamweight ya, Bung Max. Di sini, coba Budi Setiawan lebih agresif ya. Agresif sekali. Karena Abdul Munir memang biasanya kalau pada saat mulai, ini dia cenderung agak lambat. Lambat untuk panas. Panas Munir. Panasin ya. Mesin mulu, Bung Max. Biasanya dia kalau 15 sudah, menit. Ya. Biasanya dia kalau sudah. Mulai berjalan lama dia akan makin panas. Satu bantingan dari keras takedown. Bantingan. Wow, ini masuk terus keras, keras ya. Berbahaya sekali. Ground and pound yang keras sekali. Wow, wasit coba memberhentikan fight Bu Max. Tampaknya ada serangan elbow ya di situ ya. Ada serangan elbow yang menyebabkan sangat cepat Bu Max. Iya. Buas yang menyebabkan damage di situ. Iya, iya. Tampaknya Budi mengetahui kebiasaan dari Abdul Munir. Abdul Munir yang pada saat bermain dia agak itu dia kita lihat elbow yang menyebabkan damage yang begitu besar sekali, menghilangkan sedikit kesadaran ya dari Abdul Munir. Indonesia wasit Soma memperingatkan pertandingan di ronde pertama detik ke-44 dengan kemenangan KO menggunakan teknik ground and pound untuk kemenangan dari sudut merah Pusaka Wedung.